Terima kasih, nanti sampein ke ayahnya. Ya. Calon mertua. Ini kirimnya dari Endah. Bapak, jadi kan namanya Endang. Oh iya. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Buat Lesti nih, titip ya. Dari Rohimah, Mak Leslar Tangerang, katanya ya. Untuk mamahnya Lesti, calon mertua kamu juga ini. Dari Enda Dwi Nuraini juga asal suka. Ternyata inilah alasan ayah Lesti dan keluarga Lesti semua menerima Bilar apa adanya dan sangat senang serta suka anak mereka, adiknya, putrinya Lesti Kejora menjalin hubungan dengan Rizky Billar. Ternyata hal ini terungkap pada Semarak Indosiar semalam, Semarak Palembang, di mana ternyata di acara tersebut banyak titipan yang dititip, banyak hadiah yang dititipkan pada Rizky Billar oleh para fan kepada ayah Lesti, Mama Lesti, dan Lesti sendiri. Hal itu menjadikan semua orang dibikin baper, termasuk ayah Kejora dibikin lulu hatinya melihat perlakuan dari Bilar atas apa yang akan dikirim pada dirinya. Pertama, Bilar itu nampak begitu sopan. Dia sopan menghargai orang yang lebih tua. Dan yang kedua, dia suka bercanda. Itulah yang menjadi kesukaan serta kedemenan ayah Lesti mendapatkan menantu yang juga bisa dan suka guyon, sehingga mereka semua jadi baper dibuatnya. Lalu yang ketiga adalah penyayang, baik pada keluarga, pada Lesti, dan pada calon mertuanya. Ya, banyak surprise-surprise yang telah diberikan kepada Lesti maupun kepada keluarga Lesti, termasuk ayah dan mama Lesti. Hal itu ternyata membuat lulu dan menjadikan Rizky Billar sosok calon menantu idaman yang tak tertandingi sampai saat ini. Ya, kenyataan itulah yang menjadikan keluarga Billar, keluarga Lesti akhirnya bisa sama-sama jatuh hati. Baik Lesti dan Bilar sama-sama penyayang keluarga. Begitupun Rizky Billar yang begitu sayang dengan keluarganya sendiri dan keluarga Lesti. Begitupun sebaliknya. Itulah yang menjadikan kenapa keluarga Lesti, ayah Lesti meleleh hatinya. Kakak Lesti juga meleleh hatinya. Ibunda Lesti, mama Lesti juga meleleh hatinya. Karena perlakuan Bilar yang begitu romantis, begitu kocak, bisa menjaga, bertanggung jawab, dan juga penuh kasih serta cinta pada pasangannya, melakukan selalu yang spesial untuk orang yang dicintainya. Hal itulah yang akhirnya menjadikan keluarga Lesti sepakat bahwa Bilar insya Allah akan menjadi jodoh terbaik untuk dedek, yang akan menjadi imam untuk akhirnya mereka bersatu selamanya. Ya, itulah yang menjadikan juga dan membuat ayah Lesti tak ragu dan menitip buah hatinya, putri kecilnya itu, pada Bilar untuk selalu dijaga seperti dirinya yang selalu dan ingin sampai akhir hayatnya menjaga si putri kecilnya itu. Ya, marilah kita mendoakan kedua keluarga ini, baik keluarga Lesti dan keluarga Bilar, selalu diberikan kesehatan. Begitupun Lesti dan Bilar selalu pun juga
diberi kesehatan, kekuatan untuk mencari nafkah, kekuatan untuk mencari rezeki demi masa depan mereka nanti. Hal itulah tentu yang kita inginkan, bisa membahagiakan keluarga mereka masing-masing dan keluarga kecil mereka nantinya, yakni keluarga Lesti dan Bilar. Dan begitu pun yang nonton video ini, semoga juga diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa serta tiada tara. Begitupun kesehatan, kesehatan, umur yang barokah dan berkah tentunya, guys. Itu saja kabar-kabar terbaru dan info terbaru mengenai perlakuan Bilar yang super istimewa memperlakukan hadiah yang dititipkan dari Irfan Hakim kepada keluarga Lesti termasuk si Dedek tentunya. Ya, semoga disegerakan tahun depan mereka menjadi halal. Itu saja kabar-kabar terbaru hari ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan notifikasi dari kita setiap saat tentang update terbaru. Itu saja kabar-kabar terbaru. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.